Berarti 2,5 lagi. 2,5 lagi kan? Gimana? Utangnya 2,5 lagi. Ya. Oke. Okay. Ya, ya. Oke, belum kau udah naik itu. Oke Pak Ketua, kita mulai. Oke. Ya. Jadi ini ada kuis untuk penumpang ya ini ya teman. Nggak bayar. Nggak bayar. Kuis ini khusus untuk penumpang yang beli tiket dari agen Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta. Kita mulai ya Ketua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penumpang bis ALS Nopin 234 yang siang hari ini akan melakukan perjalanan menuju Kota Medan. Siang hari ini saya bersama dengan Pak Ketua mengemban amanah dari Kedai Jam Indonesia. Siang hari ini kita akan mengadakan kuis on the bus. Dan kuis ini persembahan dari Kedai Jam Indonesia untuk penumpang bis ALS Nopin 234 atau para penumpang yang dari Kota Yogyakarta. Jam tangan ini milik Rabani, garansi 1 tahun untuk mandi di sungai atau di kolam renang pun enggak mungkin mati, tapi jangan lama-lama menyelamnya. Nanti yang mati yang nyelam. Pinter juga Bapak. Iya. Jadi yang utama jam tangan hadiah 2 jam 3 bingkisan bekal di jalan. Iya. Jajan gratis enggak dibayar. Jadi ini free untuk penumpang bis ALS. Kita mulai Ketua, dari mana dulu ini? Dari belakang aja Ketua, biar nampak semuanya. Ini sesuai nomor tempat duduk ya. Hadiahnya bingkisan dulu. Ambil satu Mbak. Ambil satu Ibu, nggak bayar ini. Siapa tahu beruntung. Nomor berapa tempat duduknya? Ini nomornya nomor tempat duduk, ini yang beruntung. Langsung buka aja. Tarik, tarik. Nah, nomor berapa yang keluar? Astagfirullahaladzim. Minum. Minum loncat, ada apanya nomor ya? Nomor berapa ini? Nomor berapa? 13. 13 ada 13. Wah ini, masnya ini Ketua. Oh. Nomor 13 itu angka masnya hoki. Ini cekret. Undian nomor 13 dapat hadiah. Bingkisan. Bingkisan bekal di jalan. Bekal di jalan. Aduh. Tujuan mau mana Mas? Ke Riau Bang. Ke Riau. Riau. Ini sesuai nomor undian dapat hadiah bingkisan bekal di jalan. Tapi ada pertanyaan dari Pak Ketua. Ada pertanyaannya Mas, ada sarannya. Lihat pacuan kuda Mas? Enggak. Eh? Enggak. Oh belum. Belum. Sekarang pertanyaan gini aja, berhitung aja ya Mas ya. Iya. Barang apa 1 ditambah 1 sama dengan 1? 1 dikurangi 1 sama dengan 1. 1 kurangi 1 sama dengan 2 malah. Nah, 1 dikurangi 1 mah ada 2, tapi kalau 1 tambah 1 mah cuma 1. Jadi 1. Barang apa itu? Itu barang apa itu? 1 ditambah 1 malah jadi 1, tapi kalau 1 dikurangi 1 malah jadi 2. Nah. Apa itu, Pak? Boleh dibantu, temannya boleh bantu semuanya. Pilih aja pertanyaannya ini. Pertanyaan Pak Ketua, lost doll. Iya. Eh? Tahu Ketua. Enggak tahu. Enggak tahu. Cuma jadi mudah sudah itu, Mas. Jawabannya apa Ketua? Jawabannya obat nyamuk, Mas. Obat nyamuk bakar. Obat nyamuk bakar itu kalau 1 ditambah 1 dikurangi 1, ya kan? Tetap Mas satu. Jadi 2 karena tapi diambil 1 kan? Tambah 1 malah jadi 1, kan dimasukkan jadi 1 lagi. Betul kan? Betul enggak? Ah, obat nyamuk bakar ini dapat hadiah. Tetap dapat bingkisan. Kalau ngambil 1 lagi untuk kawannya, nomor berapa yang keluar? Nomor berapa? 11. 11 ada 11. Sesuai tempat duduk 11. Sudah ada, naik jalan. Ambil lagi. Satu. Sampai yang dapat dalam bis. Ini hadiahnya masih bingkisan, belum jam tangan. 19. 19 ada. 19. Ke belakang. Eh? Mana kosong. Ambil lagi. Kosong. Nah, ambil lagi Mas sampai dapat yang dalam bis. Naik di jalan nomor 19. Ayo, siapa ini yang ber... nomor 3. Nomor 3 ada? Ya, nomor 3. Nomor 3. Tujuan mau mana, Bu? Medan sih, Pak. Oh, Medan. Ya. Cuma sendirian ini. Sama keluarga. Oh, sama Bapak Ibu ya, sama Bapak ini. Ini sesuai undian nomor 3 dapat bingkisan bekal di jalan.
ya. Tapi ada pertanyaan dari Pak Ketua. Apa bedanya susu kaleng cap nona sama susu nona? Gak mudah aja itu. Pertanyaan. Kalau kaleng gak punya susu, kalau nona punya susu. Apa Pak? Kalau kaleng gak punya susu, kalau nona punya susu. Tapi boleh jawab apa lo kalau boleh bantu? Ibunya boleh jawab. Apa Bu bedanya? Kalau susu kaleng punya cap, nona gak punya cap. Oh. Udah dijawab Ketua, bagaimana tapi Pak Ketua? Tapi tepat itu. Jawabannya apa Pak Ketua? Ya tetap, kalau susu kaleng itu kental dan manis. Tapi kalau susu nona kental-kentul. Ini walaupun kalah, dapat bingkisan. Oke. Betul gak Ibu? Ya kental-kentul susu nona kok. Iya. Kalau gak punya beranak gak kental-kentul. Ini masih nona kental-kentul. Iya. Ambil satu lagi untuk jam tangan kawannya. Sudah mulai lost deal Pak Ketua ini. Apa ini yang keluar? Nomor berapa Ibu? Ini hadiahnya jam tangan. Nomor 2. Wah, Bapak Ketua. Wah, ini curang ini. Masa main mata satu keluarga dapat hadiah ini. Iya ini. Tapi walaupun curang kebutuhan Pak Ketua tetap dapat hadiah jam tangan. Iya, jadi nomor 2 tetap dapat ya Ketua. Ini udah keputusan dari Pak Ketua kok. Walaupun yang ambil ibunya dapat ayahnya. Iya. Tapi ini gini Pak. Ada pertanyaan dari Pak Ketua. Pernah lihat temanten baru Pak? Pernah lihat pemain sepak bola? Pernah. Apa bedanya temanten baru sama pemain sepak bola? Pemain sepak bola mainnya di lapangan, kalau temanten baru mainnya di kamar, tidur. Ibunya ketawa terus kamu. Gimana? Kalau pemain bola di lapangan. Lapangan. Kalau temanten baru? Di tempat itu. Mau main apa itu tempat dulu? Jawabannya bagaimana Pak Ketua? Jawabannya kurang tepat Pak. Yang tepat apa Pak Ketua? Pernah lihat Gonzales kamu? Gonzales itu pacokan bola, lukar baju peluk-pelukan, ya kan? Tapi kalau pemain baru, lukar baju dulu baru peluk-pelukan cari bola dimasukkan. Ini kalau Gonzales dapat bingkisan Pak, jam tangan. Tetap dapat bingkisan jam tangan. Semoga bermanfaat. Sampaikan terima kasih kepada Kedai Jam Indonesia. Terima kasih Kedai Jam Indonesia atas pengisiannya. Baik, semoga sukses jaya selalu untuk Kedai Jam Indonesia. Terima kasih. Oke ya Pak Ketua, kita akhiri kuis yang hari ini. Dan sebelum kuis ini saya akhiri, kita doakan untuk seluruh penumpang dan kru bis ALS Nopin 234 semoga diberikan kelancaran dan keselamatan sampai di kota Medan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan Pak Ketua, ya. Terima kasih atas waktunya. Oke, ya. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati. Nyaman! Horas! Matikan! Jangan dimatikan, ya. Oke, Ketua. Terima kasih, Pak Ketua. Ini Jumatan dulu atau ya, bagaimana Jumatan Ketua? Dulu ini berhenti dulu Jumatan. Jadi siapa yang mau Jumatan? Jumatan silakan ya. Turun dari sini. Turun dari bis kita Jumatan dulu. Pak ini nanti kalau menghidupkan, ini yang plastik putih ini ditarik, terus ini ditekan nanti udah nyala. Tapi dipasin dulu jamnya ini. Ini ada plastik putih kecil ini loh, ini di sini nih. Oh iya. Iya kan? Ini tarik hilangkan dulu baru dia. Ini kan mati kalau gini kan. Begitu ya Pak. Oke, terima kasih. Jumatan dulu yang mau Jumatan. Oke ya teman-teman, saya akhiri dulu video siang hari ini. Ini kita akan Jumatan dulu. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa ya, saya ulangi lagi sekali lagi, jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.
sukses selalu, murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family.